Hizbullah bertanggung jawab meluncurkan satu skuadron drone penyerang yang terbang di atas Israel Utara dan menargetkan markas Brigade Golani dan markas besar unit Agos di utara Akka. Disebutkan mereka mencapai sasarannya secara akurat dan memastikan adanya korban jiwa. Hizbullah kembali melanjutkan serangannya pasca IDF juga telah membunuh komandan senior Hizbullah, Fuad Shukr, di ibu kota Lebanon.